Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini Ruby akan ada konsep baru iaitu Jom Rasa. Kita akan review sinaran Ramadan Takeout daripada Di Kayangan Grill and Barbecue Steamboat. Penghantaran dari Mr. Speedy jam 5 petang. Hai, Assalamualaikum. Ruby dah dapat dah makanan berbuka puasa daripada Di Kayangan Steamboat. Jom. Kita nak tengok, kita tak dapat dua bag. Satu bag dari sini. Yang ini. Masuk lagi. Okay. Nanti kita akan susun wadah berbuka ni kat sini. Jom, kita buka satu persatu. Ini adalah nasi biryani ayam goreng madu, bawang goreng, telur masak kurma, kari kambing dalca, acar timun, papadum, bubur lambuk, agar-agar, rojak buah, roti john yummy, coklat cake, cucur udang, kurma. Dan semua menu ini amat sesuai untuk berbuka puasa. Tengok ni, teh ais kau-kau. Air teh tarik kau. Teh ais kau. So kita just tinggal masukkan ais je. Dari Di Kayangan Steamboat. Air ni 1 liter. Masuk dalam bekas. Jom, selamat berbuka. Jadi, apa yang Ruby boleh katakan, ia adalah pilihan yang tepat kerana combo daripada Di Kayangan Steamboat ni sangat-sangat berbaloi-baloi. Ha, harga RM59.90 untuk 3 packs. Tengoklah meja Ruby penuh dengan makanan. Jadi, korang kena dapatkannya. Okey, selamat buka puasa. Selamat mencuba. Assalamualaikum.